What's up guys, balik lagi sama gue Reza Purmo. Oke. Kali ini kita akan bermain game Genshin Impact dan gue akan ngasih tips and trick teman-teman untuk memancing ya. Nah, teman-teman nanti dapat quest memancing. Pasti dikenalkan dengan NPC ini ya, teman-teman. Diklik aja. Nah, di sini teman-teman harus membeli ini, teman-teman. Umpan ikan ini dan ini dengan cara memakai ini ya. Memakai 3 ikan oren. Tuh, 3 kan. Jadi, gua kan udah gua beli nih, ya kan? Nah, ini tergantung teman-teman. Nanti kita jelasin satu-satu ya. Bang, cara dapat ikan gimana? Kan umpannya belum ada gitu. Nah, teman-teman, cara mendapatkan ikannya itu di sini nih. Oke. Ada di situ. Lokasinya di screenshot saja. Oke. Next, di sini juga. Nah, ini ada umpan ikan ya teman-teman. Di sini ada umpan ikan. Jadi intinya yang kecil itu kayak ikan cupang itu oranye. Terus yang moncongnya lincip merah. Yang ikan tipis itu cacing. Nah, yang gendut sama ikan panjang. Terus gak lincip mulutnya itu pakai yang ungu ya. Kalau gue ngapalinnya gitu teman-teman. Oke, sekali lagi. Ini. Nah, ini khusus yang ungu ini. Paling pojok kanan bawah. Ini adalah ikan khusus ya teman-teman. Pokoknya ada cooldownnya lah semua ikan ini ya teman-teman. Oke. Kalau sudah di screenshot atau ditandain gak apa-apa ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Untuk selanjutnya di ini teman-teman. Itu kan udah umpannya. Tempatnya juga sudah, kita tinggal event ya teman-teman. Di sini kan NPC-nya beda-beda nih. Nah, di sini kan hadiahnya beda-beda teman-teman. Ada 3 NPC di Liu, Mondstadt, dan Inazuma. Nah, kenapa ini gak gue beli? Nanti gue jelasin di itu ya, di video ini. Oke, kita lanjut ke Liu, OTW. Oke, sebelum ke Liu, kita kesini dulu teman-teman untuk membuat umpannya ya. Kalau teman-teman sudah dapat 6 ikan merah tadi, ikan cupang merah, teman-teman kesini saja, filter, terus cari umpan ikan. Nah, kan ada, jadi kita tinggal bikin, teman-teman. Seperti biasa, dia masuk ke bag dulu ya, untuk umpannya itu biar masuk ke sini. Kalau teman-teman sudah beli, tinggal mancing lagi. Kita akan mengincar senjata dan pernak-pernik ikannya ya, teman-teman. Kita lanjut ke NPC Liu, kita borong, oke? Okay? Let's go. Dan gue sudah sampai di NPC Liu, teman-teman. Di sini, teman-teman. Nih, di sini. Teman-teman bisa mendapatkan NPC Liu. Nah, kita langsung borong saja, teman-teman. Karena gue udah barbar mancingnya ya. Nah, ini dia. Kenapa gue nggak beli joranya, bang? Nanti gue jelasin di... Kan ada eventnya nih. Ini itu... Saat udah memancing, kamu bisa mempertahankan tegangan ini sama. Tapi khusus di Liu doang, teman-teman. Nah, kita beli ini dulu ya. 10 ikan. Ini adalah dekorasi di teapot. Oke. Kita beli. Oke, kita dapat. Nah, itu ada ikan langkanya, teman-teman. Ikan langka seperti ini ya. Bentar, kita ambil. Pakai. Ini udah masuk ke teapot ya. Ikan langka seperti ini. Cara dapetinnya gimana, bang? Oke, cara dapetinnya... Ini ada ciri-cirinya ikan langka ini teman-teman. Kalau nggak langka dia nggak masuk ke teapot ya perabotan. Dia masuknya ke sini teman-teman. Serenita pot, sorry tip. Dia masuknya ke sini ya. Contohnya gimana bang cara mendapatkan ikan langka dan dekorasi ikan ya? Nah teman-teman, karena ini ada event ini ya, limited banget dan gue udah beli pancingnya, gue udah dapat. Miliki satu, makanya gue nggak beli ya. Ini efeknya sama, tapi bisa dipakai di zona manapun. Oke, jadi gue nggak beli yang Liu di Mondstadt atau di Inazuma. Oke, lanjut aja. Cara mendapatkan ikan dekorasi. Contoh mendapatkan ikan dekorasi. Ikan dekorasi, teman-teman. Nah, di sini ikannya itu santai aja ya, teman-teman. Nah, kita beri contoh ikan yang langka untuk dekorasi. Kita rubah ke jam 6 karena lagi event ya. Kita rubah.
ikannya itu yang lompat-lompat, teman-teman. Ini dari pengalaman gua ya. Ikannya itu lompat-lompat, oke? Nah, kita sudah buat malam lah. Ini dia. Ikannya itu lompat-lompat seperti ini, teman-teman tuh. Nah. Lagi. Lompat lagi. Nah, itu namanya ikan langka, teman-teman. Nah, di event ini kan dia itu. Nih. Maksimal 5 kan, makanya gue dapet 5, dia masuknya bukan ke tempat ikan ya, bukan ke sini teman-teman. Oke, bukan ke sini ya, dia masuknya ke sini nih. Jadi pokoknya ada ikan lompat-lompat, itu pasti masuknya ke sini teman-teman. Nah kan maksimal 5 kan. Oke, kita lanjut ke NPC itu dulu, NPC Inazuma teman-teman. Oke, let's go. Nah, kita sudah ke NPC Inazuma. Dan di sini ya, kita akan borong ini pancing apa? Senjata, teman-teman. Karena pancingnya kan kita udah punya kan. Ini nggak penting karena cuma di Inazuma, kita punya di semua tempat. Special event free to play, mantap ya. Nah, kita akan membeli senjata ini, teman-teman. Repet kan? Keren. Nah, ini ikannya minimal teman-teman punya 40 ya, nih. Kan ininya. Yang ini tadi udah gua beli. Ini 20-20 karena di sini teman-teman harus 40 ya karena revenge 4. Dan gua masih kurang 39. Jadi kita akan mancing sesuai di gambar tadi ya. Cuma dapat 3. Dan kurang 1 kan. Oh, ini ikan langka ya yang tadi yang ada petir-petir ya, teman-teman. Oke, kita lanjut ke pemancingan. Pemancingan ikan gede yang warna oranye karena kurang 1. OTW. Nah, kita sudah sampai di Ritou Inazuma. Kan ada di sekitar sini kan, kita OTW saja. Teleport aja, teman-teman. Nah, ini ikan gede yang itu ya, teman-teman. Yang oranye karena kita kurang 1. Nah. Biasa yang gendut ungu ya, ingat gendut itu ungu. Kita cari yang oranye. Gak ada yang loncat-loncat berarti aman ya, bukan dekorasi. Ya mancingnya gini aja teman-teman tuh. Nah, kita lanjut nanti ke ikan langka yang ungu ya, karena itu buat revenge 5. Revenge itu. Oke, kelar ya. Nah, kita sudah dapat pas berapa? 40 ya. Jadi kurang 1 revenge lagi, teman-teman. Kita sudah dapat. Bang, cara dapat ikan ini gimana? Rayme fish, angle fish. Nah, itu kan udah gua kasih tahu di sini, teman-teman. Di sini ya. Inazuma. Nah, pokoknya dia petir-petir di sini, oke? Okay? Kita mau TW di sini nih pokoknya, oke? Okay? Gak usah gue jelasin lah. Apa mau dijelasin? Oke, okay, OTW bung. Oke, okay, teman-teman, kita sudah nyampe. Nah, di sini ya, teman-teman ngambil ke kapal ini, terus OTW ke sini, oke? Okay? Nah, ikannya itu ada di sini, teman-teman tuh. Oke? Okay? Mulai kita teleport dulu, mulai jam 6 sore sampai pagi ya di situ. Oke, kita lanjut ke NPC Inazuma. Oke, let's go. Oke, kita sudah sampai di sini dan kita langsung membeli aja lah revenge 5 cuy. Gila ya kan, kelar ini nggak gue beli. Kita langsung upgrade, abis itu langsung ke perabotan ya, ke teapot. Kita langsung OTW saja. Maaf teman-teman, ternyata kita nggak usah bikin ya. Kita sudah dapat langsung di sini teman-teman. Yeay, menghemat bahan bakar ya. Oke, kita exchange event 5 teman-teman. Jebret, jebret ya kan. Jebret, jebret. Oh, energi recharge buat itu ya, sebagai free to play buat
Raiden Shogun akhirnya gratis. Yuhu. Dan kita ganti Raiden Shogun. Kita langsung change ke Paul ya, teman-teman, Paul ya. Gila. Oke, langsung kita upgrade itu aja ya. Kita skip aja ya, teman-teman. Oh iya, teman-teman, saya lupa ini tuh pakai kepala ini ya, teman-teman. Oh, kepala ya. Let's go. Ini pakai ini. Ini material ini juga. Ini karakter yang melayang-melayang ribet itu ya. Enggak apa-apa. Raiden Shogun apapun saya lakukan. Go. Wah, habis teman-teman. Kita cari dulu ya. OTW. Oke, gua cari dulu teman-teman. Oke, teman-teman, kita lanjut scan. 70, kita fullkan. 80 ini masih 3. Oke. Oke, teman-teman, sudah 9, udah itu ya. Gas. 80 kita tambahkan otomatis. Habis sudah tuh. Demi Raiden Shogun dan 5 ya, enggak apa-apalah. Yang jadi 276. Oke lah. Lumayan ya, teman-teman. Kita next ke teapot. OTW. Nah, teman-teman, ketika teman-teman sudah dipakai dia masuknya ke sini, teman-teman. This realm. Kok ini sih? Bentar, kita ambil ini dulu. Sip. Terus kita beli, teman-teman. Kita Sorry, teman-teman, panik. This realm is. Nah, dia masuknya paling bawah. Nah, ini dia. Kita buat ya. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Kita cepatkan. Ambil. Ambil. Kita buat, kita pasang, teman-teman. If you ever ikan. Oke. Ini kita ambil. Terus ini karena penuh, teman-teman. Ambil. Bil. Karena gua ngincer 20.000 itu ya, teman-teman. Dan kita taruh di sini aja, teman-teman. Nah, perabotan luar ruangan. Nah, ini dia yang baru. Harap mengambil, siap, kita ambil dulu, teman-teman. Gila. Kita penuh gitu aja ya. Oke, kita ambil dulu, teman-teman. Oke, teman-teman, kita udah memasang 3 kolam ya. Kita simpan. Muatnya 3 doang. Oke, kita simpan, langsung saja kita OTW, teman-teman. Wow, pelihara ikan, cuy. Ini ikan cupang biar gelut ya. Enggak. Kan. Oke, maksimal 5, teman-teman. Mana? Wow, ikan cupang sudah ada. Kita lanjut ke kolam berikutnya, teman-teman. Pelihara ikan. Ini yang gede-gede aja. Ini ikan langka, teman-teman. Oke, batasnya 5 doang ya, satu kolam. Wede. Yang terakhir ikannya. Keren ya, teman-teman. Gue baru bikin 5 sih. Yang gede. Wede. Oke, teman-teman, sekian aja untuk video kali ini. Ikan cupangnya ya. Ikan cupangnya kita harus yang warna-warni, teman-teman.
Mana sih? Lihara? Nah, pas ya satu-satu. Wede, ikan cupang. Oke teman-teman, sekian aja untuk tips and trick memancing ya. Oh, gue Reza Purnomo, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa di like, subscribe, dan share. Dan untuk pancing yang itu, dia limited event ya teman-teman tuh. Terakhir 12 jam setelah video ini dibuat. Jadi gue udah dapat pancing ini, jadi alhamdulillah ya. Tempat-tempatnya udah, umpannya udah, terus kolamnya kita udah review, senjatanya udah refund 5. Free to play. Senang melihat ini. Mihoyo dan ikan gua masih banyak, teman-teman. Mungkin kita akan borong-borong lagi, teman-teman. Gua Reza Purnomo, jangan lupa di like, subscribe, dan share. Umpama ada yang pengen ditanyakan lagi, silahkan komen di bawah. Jangan lupa di like, share, dan komen. See you, goodbye. Gila, keren. Salah.